ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، باب yang ke-53 باب الوضوء من النوم. ومن لم يرى من النعسة والنعستين أو الخفقة وضوءا. وبين قال حدثنا عبد الله ابن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام عن أبيه عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا نعس أحدكم وهو يصلي فليرقد حتى يذهب عنه النوم فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس لا يدري لعله يستغفر فيصب نفسه. وبين قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا نعس في الصلاة فلينام حتى يعلم ما يقرأ. Bab yang ke-53 ni nak terang tentang berwuduk kerana tidur. Berwuduk kerana tidur. Tidur ni dia ada banyak jenis tidur lah. Tidur ada tu tidur macam telalak, tidur-tidur ayam. Ada yang jenis tidur tidur mati dah, tak sedar-sedar. Kadang-kadang tidur tu kita rasa ada orang mari. Memang orang mari lah. Dia bercakap, kita dengar dia bercakap, tapi kita tak boleh faham dia bercakap apa sebab kita mengatur dalam masa tu. Kita tengok, kadang-kadang kita tengok orang mari, kita tak kenal dia tu siapa kerana kita mengatur sangat lah. Jadi tu dia panggil jenis tidur lah. Tapi jenis tidur gitu tidak maksudnya now. Sebab now ni mana tidur yang mana tidur yang sebenar. Mana hilang tu dah, mana bila dia tidur tu tak tahu apa dah. Orang mari pun dia tak sedar, orang bercakap pun dia tak dengar. Orang bising pun tak dengar. Sebab kalau orang bising baru dia sedar ke apa kan. Jadi maknanya dia tak tahu dah. Kosong dah, mana hilang raik dah, macam mati lah. Maka tu tidur lah. Cuma dia ada kategori lain, iaitu sini dia ada sebut wa man lam yara. Dan bab ini juga nak terang tentang orang yang berpendapatnya tidak berpendapat. Orang yang tidak berpendapatnya na'asah, tidak berpendapat kenanya berwudu. Jenis tidur yang na'asah itu tidur mengantuk. Tidur dia tu tahap mengantuk saja. Sebab na'asah ni masih dia dengar orang bercakap tapi dia tak faham apa dia orang tu bercakap. Dia tahu orang mari tapi dia tak tahu siapa mari. Sebab masa tu dia tengah tidur mengantuk. Orang panggil mengantuk jelah. Tapi jenis tidur dah lah. Jadi satu laginya wanna'asatain, dua jenis na'asatain mana dua kali keadaan gitu berlaku pada diri dia. Awil khafqah, khafqah ni keadaan dia tu tersengguk. Khafqah ni tersengguk kepala. Tersengguk kepala asbab tidur lah. Tersengguk aja tapi bang sedar balik. Tersengguk tersengguk tu dia sedar balik. Maka jenis gini tak panggil tidur lah. Masih lagi tahap dia tahap tidur yang tidak tidur yang sebenar. Jadi jika ada pendapat di kalangan ulama yang kata sudah menjadi kewajipan satu orang itu berwudu kerana dia mengantuk, ada. Sebab mengantuk tidak perlu, tidak wajibnya ke atas dia tu berwudu.
Kalau setakat mengantuk saja. Walaupun masa tu dia tu mata tu nak terlelap dah. Terlelap dah dia. Tapi tidaklah sampai dia hilang terusnya. Macam tidur mati tu tak ada. Tapi mana dia tidur-tidur ayam saja. Mana tidur-tidur biasa saja, mana tidur dalam keadaan sedar. Macam gini tak apa. Iaitu dipanggil istilahnya naum mustaghraq. Naum mustaghraq ni mana tidur tergelam. Tidur dalam keadaan tergelam ghaib. Tergelam ghaib. Mana tak sedar. Tidur dalam keadaan tak tersedar, maka tu panggil tidur. Tapi kalau tidur dalam keadaan tersungguh, tak apa. Cuma yang sini dia istilah ke Imam Bukhari sini memberi fatwa bab ni lah. Mana seolah-olah bagi dia ya, kalau tahap mengantuk biasa satu kali, mengantuk biasa tu dua kali, okey lagi. Mana sikit-sikit tu tak apalah. Tapi kalau banyak kali, kalau banyak kali, bila banyak kali tu isyarat kepada dia kena mandi, kena wuduk dah lah. Dia kena wuduk. Sebab benda tu sebab dia tidur tu mengantuk pasengguk-sengguk. Mana tu kira tidur dah lah. Sebab banyak kali. Kalau sedikit tak apa. Kalau sedikit dikira dia tu boleh tahan mengantuk lagi tu, okey lah. Mana tahap sekadar mengantuk saja. Tak apa. Walau bagaimanapun, kalau dia dalam keadaan begini sekali pun disunatkan juga untuk dianya berwuduk lah. Sebab itu untuk memberi kesegaran. Sebab tu sebahagian pendapat ulama dia kata wajib juga wuduk walaupun dalam keadaan gini. Sebab apa? Sebab berwuduk dalam keadaan gini lebih sesuai je. Kenapa? Kalau dia nak solat, solat tu dia akan jadi segar sebab dia kena air. Sebab tujuan solat untuk khusyuk. Tapi kalau dia dalam keadaan tak berwuduk gitu tu menyebabkan dia tu tidak khusyuk solat, maka untuk jadi khusyuk solat, untuk jadi solat yang sempurna, maka sudah semestinya dia tu diwajibkan untuk berwuduk. Jadi pendapat yang kata wajib pun sebenarnya kali ke arah supaya orang tu lebih dalam keadaan sedarnya solat dia tu dalam keadaan khusyuk. Cumanya keadaan itu berlaku seperti mana dalam hadis ni ada sebutnya wa bihi qala hadatsana, dengan sanad yang sampai kepada Al-Bukhari, katanya Al-Bukhari telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Yusuf At-Tunisi qala, dia berkatanya akhbarana Malik, telah menceritakan kepada kami yang Malik iaitu Imam Malik an Hisham, iaitu Hisham sini Hisham bin Urwah an abihi, daripada Urwah iaitu Urwah bin Az-Zubair an Aisyah, daripada Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, pernah berkatanya idza na'asa ahadukum, bila ada di kalangan kamu yang mengantuk ataupun tersengguk wa huwa yusalli, yang mana dia itu sedang solat falyarqud, maka tidurlah dulu. Falyarqud ni mana hendaklah dia tidur dulu hatta yadhhaba anhu an-naum, sehinggalah beredarnya, hilangnya tidur dia tu, hilangnya ngantuk dia tu. Bila hilang maka dia solat pun akan jadi khusyuk. Sebab sini isyarat ke arah melakukan solat secara sempurna, melakukan solat secara khusyuk. Sedar, dengan cara sedar. Fa inna ahadakum, kerananya sungguhnya di kalangan kamu ni idza salla, bila dia itu solat wa huwa na'isun, dalam keadaan dia mengantuk la yadri, dia tak sedar la'allahu, barangkalinya ia yastaghfiru, dia minta ampun, dia istighfar fa yasubbu nafsahu, lalu dia pergi celanya diri dia, dia pergi kutuknya diri dia, dia pergi doa benda keburukan kat atas diri dia. Mana sini jadi solat dia bukan menambah kebaikan, menambah keburukan. Sebab asalnya solat ni tujuannya untuk untuk ingat untuk ingat pada Allah Ta'ala, untuk doa. Jadi benda-benda gini ni ada dalam solat. Jadi dia tu
solat dia tu jadi tak ingat pada Allah Ta'ala, jadi lupa pada Allah Ta'ala. Lepas tu lupa pada diri, tahap dia tu sampai lupa pada diri sehingga dia tu tak sedar dia pergi minta apa, tiba-tiba dia ingat dia minta apa, padahal dia tu bukan minta apa, dia pergi kutuk diri dia sendiri. Dia pergi celah diri dia sendiri, dia pergi doa keburukan kat atas diri dia. Ha, gitu maksudnya. Mana doa doa keburukan kat atas diri dia, sepatutnya doa kebaikan untuk diri dia. Mana seolah-olah minta apa, tapi seolah-olah gini, ya Allah jangan ampunlah dosa aku. Jadi gitu. Sepatutnya ya Allah ampun dosa aku, tapi dia pergi sebutnya jangan ampun dosa aku. Mana sepatutnya astagfirullah kan, aku minta lepas tu tak apa lah kan, aku tidak minta apa kepada Allah Ta'ala. Jadi gitu pula. Mana jadi cara dia tu, jadi solat dia tu jadi tak kena. Sepatut dia buat benda yang sunnah dalam solat, tiba-tiba dia buat benda bina'ah dalam solat, dia buat benda-benda mungkar dalam solat, yang mana dia tak sedar benda kali dia buat tu dalam keadaan tak sedar. Kenapa? Kerana dia mengantuk masa tu. Sepatut bila dalam keadaan mengantuk, kita kena tidur dulu. Kita kena pastikan kita ni hilang dan lebih kurang mengantuk tu, baru kita solat. Mana bukanlah kata kita mengantuk terus tidur dak gitu, maksudnya kena bangun juga. Tapi nak beritahu sini, kita dalam keadaan mengantuk sangat tu jangan solatlah masa tu. Sebab solat masa tu tidak mendatangkan faedah pada diri kita. Maka kita kena solat dengan keadaan hilang mengantuk. Jadi kita relax dulu. Kalau kita mengantuk, kita rehat dulu sekejap, kita tidur sikit lagi. Tidur sikit lagi supaya hilang mengantuk tu. Barulah kita solat. Biasanya keadaan gini bila kita dalam keadaan pagi ke kan, ataupun petang ke, kita mengantuk, mengantuk sangat. Nak solat asar tapi mengantuk sangat. Kita pun tidur sekejap. Tidur sekejap tu supaya hilang mengantuk tu. Lepas hilang mengantuk tu kita bangun, sebab dia sebenarnya kalau kita boleh tidur sekejap tak apa dah, terlelap lebih kurang kita bangun tu segar dah. Lebih segar daripada keadaan kita mengantuk sebelum pada ni. Jadi keadaan gini ni sebenarnya seperti mana ajaran Nabi lah. Mana dengan kita berehat sekejap, bukan berehat lama ni, mana bukan kata tidur ni, tak apalah tak salat asar pun, tak apalah tak salat subuh pun, tidur asalkan tidur je. Apa-apa, tidur, mengantuk bukan dengan gitu rasa dia. Mana kita kena tidur, tidur sekejap. Supaya hilangnya mengantuk tu, dengan mengantuk hilangnya mengantuk tu, jadi kita solat pun dalam keadaan khusyuk. Sebab asalnya solat ni, kita nak Allah Ta'ala nak suruhnya kita solat ni, betul-betul ingat pada dia. Habis itu jadi sininya nak beritahu lebih utamanya kita dalam keadaan kita mengantuk ni, lebih utamanya ambil wuduk lah. Mana dalam keadaan mengantuk sah ke solat? Sah solat. Cuma keadaan gini yang tidak mahu, mana keadaan kita buat sesuatu yang mungkin secara kita tak sedar, kerana kita tu dalam keadaan ngantuk. Maka bila hilangnya ngantuk tu, maka solat kita pun akan jadi lebih khusyuk lah. Maka tidur, kalau kita tidur lebih baik lagi daripada kita tahan mengantuk kita, kita solat. Dan sekadar mengantuk tu tidak batal wuduk dengan hadis ni. Sekadar mengantuk batal kena wuduk tak? Tak batal wuduk. Sebab tu Nabi sallallahu alaihi wasallam tak kereta kan, kamu kena wuduk dulu. Dah. Bahkan Nabi suruh tidur dulu. Dah mengantuk tidur dulu. Tidur, maka dengan tidur tu barulah bila tidur teruslah kena ambil wuduk lah. Mana kena benda baru dah pula. Bila baru ambil wuduk tambah segar, baru jadi solat tu jadi lebih sempurna. Tapi kalau mengantuk teruskan solat, sah ke tak solat? Sah solat. Tapi keadaan-keadaan gini dipanggil keadaan kemungkinan juga Nabi SAW larang. Sebab ada benda-benda ni dalam agama ni, kalau sekadar kemungkinan kita teruskan tinggalkan benda-benda tu gitu ya. Kalau sekadar syak ataupun ragu
Tapi dalam keadaan ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam berhukum ke atas satu perkara yang berbentuk kemungkinan. Ni sini fatwa betul hukum berbentuk satu perkara yang dilakukan secara kemungkinan. Sebab orang tu mungkin dia tu buat gini ataupun mungkin juga tidak. Tapi maka dengar tu Nabi terus kata kamu tidur, sebab tidur tu tak serabut dah. Dia ni betul-betul dalam keadaan mengantuk ke, mengantuk tu macam mana jenis mengantuk ke. Kalau dia tidur terus batal wudu, habis cerita. Lepas dia tidur, batal wudu, ambil wudu, solat baru. Senang. Tapi kalau keadaan gini, mungkin itu, mungkin dia solat gini, mungkin dia solat gitu. Jadi keadaan dia solat tu keadaan yang ada banyak kemungkinan yang benar-benar tak betul yang dia buat. Dan menolak benar-benar mungkin gini pun juga cara Nabi SAW. Sebab benda gini ni boleh menyebabkan apa ni, bentuk penjagaan ke arah kesempurnaan solat ni. Dengan menolak benar-benar mungkin gini pun bentuk sempurna solat itu. Tetapi kadang-kadang Nabi SAW dalam riwayat hal lain ada sebut, kalau kita rasa macam terketuk, kan? Kita terkentuk kan? Dalam satu hadis sahih tu, hadis 10 pada ni ada. Kalau kita rasa gitu, Nabi kata kamu kena dengar dulu bunyi ataupun bam, barulah kamu tinggalkan solat. Makna kalau sekadar kemungkinan kita terkentuk ataupun tidak, Nabi tetap masa tu suruh orang itu teruskan solat. Sebab asalnya perbuatan dia tu tidak adanya banyak mafsadah dia panggil. Mafsadah ni mana tidak banyak keburukan ada dalam solat dia. Sekadar kemungkinan. Kemungkinan pula kalau dia buat kemungkinan itu betul bukan banyak mafsadah pun. Banyaknya ke arah maslah, mana kena benar-benar kebaikan yang banyak. Hanya dianya waswah, ragu-ragu bahasanya dia ni terkentuk ataupun tidak. Mana kalau tidur ni berbeza keadaan mungkin dia, keadaan waswah tetap dia ni berbeza. Sebab tidur dalam keadaan mengantuk macam mana sekalipun, memang orang itu macam solat dia tu memang tak waras dah. Macam orang terketuk anda ni, dia dalam keadaan waras. Dalam solat dia tu dalam keadaan waras, akal dia berfikir yang molek. Cuma dia tak tahu dia terbatal wudu ke ataupun tidak. Tu saja. Mana kalau orang yang dalam keadaan mengantuk ni, masalah terbatal wudu ke tidak tu satu hal. Lepas tu dalam masalah dia baca betul ke tidak pun satu hal pula. Mana banyak mafsadah yang berlaku kerana mengantuk saja ketika dalam solat. Maka sebab tu Nabi SAW dalam setengah-setengah benda yang berkaitan dengan kemungkinan prasangka, Nabi berhukum jadi benda tu tak boleh buat. Berbeza dengan cerita kentuk ataupun tidak tadi, benda gitu banyak ke arah kebaikan. Banyak ke arah, kalau dia tinggal solat tu sebenarnya kali, jadi dia meninggalkan satu solat kerana benda yang tak yakin, bugi dia. Manakala ngantuk, banyak seribu, mana ada seribu kemungkinan dia buat benda tak betul dalam solat dia kerana mengantuk saja. Maka sebab itulah mengantuk ni lebih berat lagi dari masalah orang tu ragu tentang dia terkentuk atau tidak. Sebab orang mengantuk ni kadang-kadang kentuk pun dia tak sedar, kan? Kadang-kadang kentuk pun dia tak sedar, dia terbatal wuduk pun dia tak sedar. Mana perbuatan-perbuatan mengantuk dia tu banyak saja asbab-asbab yang boleh menyebabkan rosak dia solat dia. Maka sebab tu Nabi SAW berhukum kepada orang yang keadaan dia nak terbatal wuduk terusnya meninggalkan solat, tidur tu, suruh tidur, lepas tidur bangun, baru solat baru. Tapi tidaklah di sini dengan maksud terbatalnya wuduk kerana mengantuk. Sebab dalam hadis lain, sahabat-sahabat tunggunya Nabi SAW solat isyak sehingga lewat malam, tengah malam. Maka ada di kalangan sahabat yang tidur, ada yang berdekur, ada yang tersengguh tunggu Nabi SAW. Sehinggalah tengah malam tu Nabi mari, ada sebahagian sahabat yang ambil wudu, ada sebahagian sahabat yang tak ambil wudu. Rumusan daripada hadis tu, hadis tu sahih juga. Dalam Bukhari pun ada. Mana rumusan daripada hadis tu nak beritahunya, dalam keadaan tidur-tidur ayam gini, ataupun dalam keadaan mengantuk saja gini, batalkan wudu ke tidak? Tidak batalkan wudu, tetapi disunatkan kepada dia berwudu. Sebab dengar dia berwudu baru tu menambahkan kesegaran pada tubuh dia untuk solat baru. Habis itu ya, wa bihi qala hadatsana Abu Ma'mar qala hadatsana Abdul Warith hadatsana Ayyub an Abi Qilabah an Anas anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza na'asa fi shalah falyanam hatta ya'lama ma yaqra'u.
Dengan sanad yang sampai kepada Al-Bukhari, berkatanya Al-Bukhari telah menceritakan kepada kaminya Abu Ma'mar. Kala dia Abu Ma'mar sini, Abu Ma'mar nama dia Abdullah bin Amr Al-Maq'ad. Kala dia berkatanya, haddathana Abdul Waris, telah menceritakan kepada kami Abdul Waris. Abdul Waris ini Abdul Waris bin Sa'id bin Dakwan. Kala dia berkatanya, haddathana Ayyub, telah menceritakan kepada kami Ayyub, iaitu Ayyub As-Sakhtiani. Abi Qilabah, daripada Abi Qilabah, iaitu Abi Qilabah ni nama dianya Abdullah bin Zaid Al-Jurmi. An Anas, iaitu daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, berkatanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza na'asa, bila ada di kalangan kamu yang mengantuknya, fi solat, di dalam solat. Mana lebih jelas lagi lah makna 10 seperti mana 10 hadis ni, fal yanam, maka hendaklah dia tidur, hatta ya'lama ma yaqra, sehinggalah dia sedar apa yang dia nak baca. Apa yang dia baca tu dia sedar, benda tu dia baca apa apa semua tu dia sedar. Tapi kadang-kadang orang Melayu ni apa yang dia baca pun dia tak sedar. Nak sedar apa dia tak tahu makna kan. Sebab tu sebenarnya kali dalam solat kita ni, sebenarnya kali kita kena tahu juga makna paling kurang, eh, Allahu Akbar tu makna apa. Eh, rokok tu kita tasbih, kita sebut apa, tahu makna dia. Fatihah tu terjemah dia apa, kita kena tahu juga lebih kurang. Lepas tu ayat-ayat surah-surah lazim apa semua ni kan, ayat lazim, surah ayat lazim tu paling-paling kurang pun surah-surah tu kita faham makna. Eh, kita belajar. Tak kira lah, tak boleh kita ruang masa untuk belajar. Eh, ayat-ayat lazim, surah-surah lazim yang biasa imam-imam baca. Eh, mana tu imam masjid kita tu baca surah tu, kita pun pergi bawa Quran ke dia. Ah, ustaz, nah, tu imam tolong tolong tafsir lah Quran ni pada saya. Eh, tu imam baca, jadi saya nak tahulah makna dia. Kalau Tok Imeh pun tak tahu, gini lah Tok Imeh, saya nak ajak Tok Imeh dengan saya sekali, kita pergi belajar dengan sama-sama. Maknanya gitulah, maknanya kewajipan gitu. Kadang-kadang kita kena beri juga kesedaran kepada imam tu. Sebab imam pun duduk sibuk dengan nak suara sedap saja dalam jadi Tok Imeh. Dia duduk sibuk, nak baca, kena baca sedap, baca surah-surah panjang. Dia makin surah-surah panjang dia baca tu, kita pun tanya dia balik. Tok Imam tolong tafsir kepada saya surah ni. Surah yang Tok Imam baca tu lah, saya nak tahu juga makna dia, sebab saya nak khusyuk solat ni. Takkanlah Tok Imam pun tak kan? Mana Tok Imam pun kena bagi tahu lah. Lepas tu kalau kebetulan Tok Imam pun jadi ustaz ke apa, paling kurang kita boleh belajar dengan Tok Imam tu apa makna isi kandungan Al-Quran. Maka dengan belajar tu kita tahu dah, imam ni, Tok Imam ni mesti baca ayat-ayat ni dan ayat ni. Kita sudah tahu, setiap maklum dah. Terjemah dia gini, tafsir dia gini. Maka dengar tu, kita solat tu menambah khusyuk lah. Eh, kalau tidak, kita solat tu macam tidur. Macam ni. Macam ni. Kita solat macam mana? Kadang macam mana? Macam tidur ya. Orang baca apa, kita tak faham. Nah, sebab imam tu baca sedap. Oh, sedap tu imam baca. Dia baca apa? Sedap saja. Sedap tu dia cakap apa? Eh, ayat Quran tu beritahu makna apa? Jadi kita rasa sedap, kita mari jazbah, mari dalam hati kita tertarik dengan Al-Quran, menyerap ilmu daripada Al-Quran tu. Eh, mesti dengan kita faham makna. Kalau tak faham makna, hanya sekadar sedap je lah. Oh, sedap je. Tak tahu apa. Jadi rugi. Bahkan rugi gini ni bahaya kita, sebab sentiasanya kita mendengar ayat itu. Kenapa dalam satu masa dalam hidup kita ni atas dunia ni, sampai mati ni, sampai mati, sampai ajar kita, tak pernah lagi kita tanya satu soalan. Kenapa kita tak guna satu masa dalam ruang masa banyak-banyak tahun kita tu untuk tahu paling kurang ayat yang dibacakan oleh Tok Imam, supaya menambah ke ilmu kita dalam satu hari kepada diri kita ni. Oh, ayat ni sentiasa dibaca dah kepada saya, tapi saya baca baca tu saya faham. Bagus lah. Kita tak ada ya. Ayat tu dibaca tak faham. Takutnya ayat Quran yang kita tak faham tu sebenarnya ni kutuk diri kita. Al-Quran tu sedang mencelanya perbuatan amalan tak betul kita buat tu. Kita solat, kita jaga. Tapi perbuatan dosa tu kita tak tinggal. Sebab apa kita tak tinggal? Kita tak tahu benda tu salah ke tak.
Jadi mengantuk ni sebenarnya kali mungkin. Mungkin tidur ataupun mungkin tidur betul ataupun tak tidur. Mungkin dia agak tidur betul ataupun tidak. Bila keadaan yang mungkin gini, seeloknya dia tu tidur je lah. Sebab tidur memang tak ada khilaf dah bahawasanya dia kena ambil wudu. Eh, kalau dia sekadar mengantuk, ni berlaku khilaf lagi, dia ni terbatal wudu ke ataupun tidak. Dia boleh menilai dia ni betul-betul tidur ataupun tidak, diri dia ya. Kecuali dia pergi tahu kepada satu orang alim tu, orang alim pun boleh menilai lah apa yang dia tidur macam mana. Jika tidak, hanya diri dia saja yang boleh menilai dia betul-betul tidur ke atau tidak. Maka dalam keadaan ini ada kemungkinan ataupun benda sangkaan ada. Eh, ada ilmu bentuk zanni, ilmu sangkaan ada. Maka bila ilmu zanni ni, baik terus tidur lah. Dengan terus tidur, ambil wudu lah. Eh, lagipun memang kita mengantuk pun. Maka dengan ambil wudu tu, eh, dengan tidur, lepas tidur, hilang mengantuk. Eh, hilang dah mengantuk. Lepas hilang dah mengantuk, kita ambil wudu pula. Maka makin hilang lagi mengantuk. Maka kita solat pun dalam keadaan segar. Sebenarnya kalau kita tengok semua ke arah khusyuk dalam solat, kita ambil beratnya, eh, baca air dalam solat, memang penting, bukan sekadar pergerakan saja dalam solat. Bab yang ke 54. Babul wudu min ghairi hadath wa bi qala hadathana Muhammad ibn Yusuf qala hadathana Sufyan an Amr ibn Amr qala sami'tu Anasan. Ha. Wa min qala hadathana Musaddad qala hadathana Yahya an Sufyan qala hadathani Amr ibn Amir an Anas. Qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yatawaddau 'inda kulli salatin. Qultu kaifa kuntum tasna'una? Qala yujzi ahadana al-wudu'u ma lam yuhdis. Wa bi qala hadathana Khalid ibn Makhlan qala hadathana Sulaiman qala hadathani Yahya ibn Sa'id qala akhbarani Bushari ibn Yasar qala akhbarani Suwail ibn Nu'man qala kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam 'ama Khaybar hatta idza kunna bi Sahba shalla lana sallallahu alaihi wasallam al-Asra falamma shalla da'a bil at'imah falam yu'ta illa bis sawiq فأكلنا وشربنا ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم إلى المغرب فمضمض ثم صلى لنا المغرب ولم يتوضأ. Bab ini nak tegak datang berwudu min ghairi hadas. Berwudu tanpa datangnya hadas, maknanya memperbarui wudu. Wudu sudah ada, tapi wudu pula adakah dibolehkan atau tidak? Eh, cuma yang khulasa dalam bab ni sebelum kita baca hadis. Khulasanya berwuduk ni hanya ketika hadas saja. Bila datang hadas, mari hadas, maka kita berwuduk. Tak mari hadas, tidak ada wuduk. Tidak perlu wuduk lagi kerana kita sudah ada wuduk. Tak perlu wuduk dah lagi. Dan awal Islam dulu, awal Islam dulu, eh, berwudu setiap kali nak solat. Awal Islam bukan hukum sunat, wajib. Awal Islam dulu wajib. Eh, idza kumtum ila solah faghsiluhu. Bila kamu bangun nak solat, kamu kena wudu. Wudu dengan basuh muka apa semua itulah ayat Quran. Maka situ isyarat kepada mesti tak batal wudu atau tak batal wudu kena ambil wudu. Jadi kemudian pulanya idza kumtum ila solah situ, mana bila kamu hendak mendirikan solat, iaitu maksudnya dalam keadaan kamu tidak datang dalam keadaan kamu datang hadas, ya, mana dalam keadaan kamu tak ada wudu, dalam kamu dalam keadaan kamu punya hadas besar ataupun hadas kecil, maka kamu kenanya berwudu untuk solat. Maka terjemuh kepada ataupun tafsirai kepada maksud ayat ayat tu ginilah maknanya. Mana bila dalam keadaan dia ni sudah terbatal wudu. Bila terbatal wudu, maka kena ambil wudu baru. Cuma Imam Bukhari keluarkan hadis ini yang maksudnya apakah hukum berwudu? Seolah-olah maksud Imam Bukharinya sini, apakah hukum berwudu tanpa hadas? Dia tak bagi tahu secara detail sini. Bukanlah maksud Imam Bukhari sini hendaklah berwudu, bolehnya berwudu tanpa hadas. Bolehnya berwudu tanpa hadas.
Eh, bahkan sini bentuk umum saja. Soal-halnya Imam Bukhari nak beritahu, adakah bolehnya berwuduk tanpa hadas? Gitu. Dan apa dalilnya? Dan apa dalilnya? Wabi dengan sanad yang sampai kepada Al-Bukhari, berkatanya Al-Bukhari telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Yusuf Al-Firyabi. Qala, dia berkatanya, haddatsana, telah menceritakan kepada kami Sufyan, iaitu Sufyan Al-Thawri, an Amr ibn Amir Al-Ansari radhiyallahu anhu. Qala, dia berkatanya, sami'tu Anasan, aku mendengarnya Anas berkata. Ha tahwil sanadnya, iaitu disambung dengan sanad yang baru pulaknya, mana dua sanadlah ini. Dengan sanad yang sampai kepada Al-Bukhari, berkatanya Al-Bukhari telah menceritakan kepada kaminya Musaddad, itu Musaddad ibnu Musarhad. Qala, dia berkatanya telah menceritakan kepada kami Yahya, ya, iaitu Yahya bin Sa'id Al-Qattan, an Sufyan, daripada Sufyan, Sufyan takdilah juganya, iaitu Sufyan Al-Thawri. Qala, dia berkatanya, haddathani, telah menceritakan kepada aku Amru ibn Amir, telah menceritakan kepada akunya Amru bin Amir. Tadi Anas bin Malik, yang sini pula Amru bin Amir. Ada lagi Amru bin Amir, iaitu Amru bin Amir an Anas, daripada Anas. Sama situ Sufyan meriwayatkan daripada Amru bin Amir, daripada Anas. Walaupun gitu, Amru bin Amir pun Al-Ansari juga tu. An Anas, daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, qala, dia berkatanya, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yatawaddau, Nabi sallallahu alaihi wasallam berwudu, inda kulli salah, setiap kalinya solat. Qultu, aku berkatanya, kaifa kuntum tasna'una, bagaimananya kamu melakukan? Qala, dia berkatanya, yujzi ahadana alwudu, sudah mencukupinya wuduk kami terhadap setiap kaminya malam yuhdis, selama mana dia tidak datangnya hadas. Jadi dia nak beritahunya sininya makna umum sangat sini. Jadi seolah-olahnya Nabi ni setiap kali nak solat, Nabi mesti berwudu. Sebenarnya kali-kali kita tengok hadis sebelum pada ni kan, Nabi makan apa, bahu kambing. Ada Nabi yang ambil wudu, Nabi tak ambil wudu. Lepas tu Nabi minum susu, Nabi makan sawi. Benda tu jadi ambil wudu ke? Jadi tidak ambil wudu. Jadi kekalnya wuduk lain. Bila sebut kata kekal wuduk lain, wuduk yang lama dah, mana Nabi SAW tidak ambil wuduk baru. Bila tidak ambil wuduk baru, hadis ni sebenarnya kali yang nak beritahu kebiasaannya Nabi SAW berwuduk pada setiap kali nak solat tu. Biasalah kita pun setiap kali nak solat pun memang kita berwuduk. Biasanya sudah terbatak dah wuduk pun, dalam satu masa ke satu masa tu biasa gitu. Tetapi Nabi SAW pun juga kadang-kadang dia tidak memperbaiki wuduk, dia tidak berwuduk lain. Sebab tu ulasan daripada sahabat ni lebih jelas, iaitu kami sudah menganggap cukupnya wuduk yang pernah kami buat tu selama mana tidaknya datangnya hadas, mana selama mana tidak batalnya wuduk. Bila selama mana tidak batalnya wuduk, mana ni isyarat kepada kami perlu wuduk jikanya terbatal wuduk. Jika terbatal wuduk sebab malam yuhdis ni, mana dengan syaratnya tidak datangnya hadas. Jika selama mana tidak datangnya hadas, maka kami tak wuduk lain. Maka wuduk baru tu perlu ke? Tak perlu wuduk baru pun. Sebab wuduk baru ni isyarat kepada kalau kita nak melakukan wuduk ni, isyarat kepada wuduk tu sudah tak ada. Sebab tu dalam mazhab Syafi'i sendiri pun dalam bab ni tak ada. Kalau dalam mazhab Syafi'i sendiri dalam masalah ni, berwuduk dengan satu wuduk tak akan terbatalnya wuduk sehinggalah terbatal wuduk, bukanlah terbatalnya wuduk sehingga habis waktu. Dah habis waktu, masih lagi kekalnya wuduk tu. Mana kita tidak perlunya memperbaharui wuduk setiap kali masuk solat baru. Tapi kadang-kadang perangai orang kita sekarang ni, setiap kali nak solat dia mesti ambil wuduk baru. Walaupun dia tak terbatal wuduk sebelum pada ni, dia tak terketuk pun, dia tak terkencing pun, tak ada buat apa pun, tapi dia jadi adat dia kalau nak pergi masjid, nak naik masjid tu, tak kira ada ambil wuduk lah, ada ke tak ada ke, kira ambil wuduk. Jadi sebenarnya kali perbuatan gini ni kita kena cek balik cara sunnah kita. Cara sunnahnya, kita ni ada wuduk, kita terus naik masjid lah. Kalau perlu basuh kaki, kita basuh kaki lah.
Kalau tak perlu basuh kaki, kaki kita sudah bersih kan, ayalah. Eh, bukan kata kena syarat masuk masjid kena ambil wuduk baru dah. Eh, ataupun kita nak nak solat yang baru pula, waktu yang baru, kita masih lagi ada wuduk, tak perlu wuduk lain. Jika kita berpegang pendapat kata yang kata mesti wuduk setiap kali nak solat, eh, mana berwuduk setiap kali nak solat, maka ni akan jadi masalah kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam tak berwuduk pun sebelum pada ni. Kita jumpa hadis-hadis yang banyak sebelum pada ni, ya Nabi sallallahu alaihi wasallam makan, selepas daripada makan Nabi tidak berwuduk, dan penuh sekalinya Nabi siap rehat lagi, wuduknya diambil ketika untuk solat solat tahajud, eh, tanpa ambil wuduk baru, maka dia terus pergi solat untuk solat subuh. Jadi benda-benda gini ni berlaku masa zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi tidak buat baru, mana masuk waktu subuh Nabi pun ambil wuduk baru pula. Ada kadang-kadang, eh, dan kadang-kadang juga bila Nabi makan ambil wuduk baru lah. Ada. Bahkan kadang-kadang Nabi keluar jamai, lepas keluar jamai tu sahabat nak suruh Nabi ambil wuduk, Nabi kata tak perlu, aku tidak nak solat pun. Mana dia nak solat bila dalam keadaan perlu ada wuduk, barulah dia berwuduk. Mana berwuduk ni sebenarnya kalinya yang paling penting adalah bila terbatal wuduk baru wuduk. Sebab itulah sebahagian ulama membida'ahkan amalan memperbarui wuduk. Bukan seorang ramai orang di kalangan ulama-ulama hadis menganggapnya perbuatan memperbarui amal kita berwuduk lain ni, maka kita sudah melakukan amalan bid'ah. Amalan bid'ah dia kata ni ada benarnya juga. Sebabnya apa? Kalau kita kata boleh memperbaharui wuduk, okey, kita kata kita sokonglah pendapat itu. Dia akan jadi satu masalahnya. Kalau kita nak buat baru sekali lagi, boleh tak? Ya, tadi kita buat baru dah wuduk. Kita baru solat sunat baru dari atas masjid. Lepas tu kita keluar pula, kita ambil wuduk lain pula. Kali kita nak solat jemaah, ambil wuduk lain pula. Lepas pada habis solat tu pun kita pun ada, tak apa, kita ambil wuduk lain pula. Kita pun ambil wuduk. Jadi bila kita buat benda gini, kita buat ambil wuduk dalam keadaan kita sudah ada wuduk, jadi pelik. Sebab amalannya wuduk ni sebenarnya ibadah. Ibadah ni tidak boleh direka-rekakan untuk kita kata benda kita buat boleh buat banyak kali maka boleh banyak fadilah. Mana kalau kita ambil wuduk 10 kali, maka boleh 10 fadilah. Maka sebelum daripada solat tu, hari ni kita nak buat 10 kali baru. Esok nak buat 40 kali. Habis hari tu sekolah masjid tu kan tu. Kita ambil juga. Benar ke kita? Tak benar. Sebab itulah amalan memperbarui wuduk ni sebahagian ulama anggap benda tu bid'ah. Sebab tu kalau kita tengok pada ayat ni pun hanya menyebut secara umum Nabi SAW berwuduk setiap kali nak solat. Setiap kali nak solat ni secara amnya. Kita sekarang ni pun gitulah juga. Setiap kali kita nak solat, kita ambil wuduk. Sebab kebiasaannya batal wuduk. Bukanlah dengan maksudnya selama mari hadah ke tak mari hadah ke kita tak nak ambil wuduk. Sebab itulah penjelasan daripada sahabat. Dia katakan lah, kultu Anas berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam wuduk setiap kali solat. Kultu ka aku, orang tanya pada Anas kan. Jadi aku berkata ya kaif kuntum tasna'u, bagaimana pula kamu pokok sahabatnya melakukan? Iaitu dia pun berkata yujzi ahadan wudu malam yuhdis. Sudah mencukupinya wuduk pada kaminya, wuduk yang mana tidak datangnya hadasnya. Selama mana dia tu tidak datangnya hadas. Mana selama mana dia tidak datangnya hadas, tak ambil wuduk lain. Makna amalan para sahabat ni kira-kiranya orang yang paling saya ikut Nabi ni siapa dia? Orang yang saya ikut Nabi ni sahabat. Tapi sahabat buat ke tak? Sahabat tidak buat. Sebab itulah amalan yang dilakukan oleh sahabat dalam bab ninya, iaitu amalan yang sesuai dengan pendapat jumhur ulama dah dalam masalah ni, iaitu tidak memperbaharui wudu. Melainkan sebahagian gelintir saja di kalangan mazhab Syafi'iyah. Bukan Syafi'i secara keseluruhan. Ada segelintirnya pendapat di kalangan mazhab Syafi'i yang menganggap benda ni baik. Cuma dia kata benda ni baik sekalipun ada masalahnya. Kalau orang tu nak buat 2 kali, kalau orang tu nak buat 3 kali memperbaharui wudu, 4 kali, 10 kali, macam mana pula hukum? Maka sebab itulah memperbaharui wudu yang dia maksudkan memperbaharui wudu tu jadi pelik.
pelik di kalangan ulama-ulama hadis lelepas ni. Sebab itulah pendapat Syafi'iyah secara amnya kata tak boleh juga, tak ada juga membatalkan wuduk. Selagi mana dia ada wuduk, dia teruskan wuduk itu. Kalau dia batal wuduk, baru dia ambil wuduk lain. Bukan disyariatkan kepada dia. Kalau dia nak solat, dia mesti kena ambil wuduk. Bahkan kalau dia sudah ada wuduk, dia teruskan saja solat. Kecuali dia tak ada wuduk. Kalau tak ada wuduk, memang sesuailah dia tu kena ambil wuduk. Wa bi qala hadatsana dengan sanad yang sampai kepada Al-Bukhari, berkata Al-Bukhari telah menceritakan kepada kami nya Khalid ibnu Makhlad Qala dia berkata nya hadatsana telah menceritakan kepada kami Sulaiman, iaitu Sulaiman ibnu Bilal. Qala dia berkatanya hadatsani telah menceritakan kepada akunya Yahya bin Sa'id Al-Qattan tadilah sama tadi. Sini Yahya bin Sa'id Al-Ansari, silap. Yahya bin Sa'id Al-Ansari. Qala dia berkatanya akhbarani telah menceritakan kepada aku Busyai bin Yasar. Ini seperti mana sebelum pada ni? Ada dah. Busyai bin Yasar. Qala dia berkatanya akhbarani telah menceritakan kepada aku nya Suaid ibnu Nu'man. Suaid bin Nu'man al-Madani. Qala dia berkatanya kharajana kami keluar ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ama Khaibar masa tahunnya Khaibar hatta idza kunna bi Sahbah sehinggalah kami sampai di kawasan satu tempatnya di Sahbah. Sahbah pun sudah diberitahu dah hadis sebelum pada ni, iaitu Sahbah kawasan yang dekat dengan Khaibar. Itu kawasan bawahnya Khaibar. Sallallana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Asra. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lakukan solat dengan kaminya solat Asar. Falamma salla takala dia solat da'a bil at'imah. Selepas dia dia solat tu dia dia mintanya makanan. Falam yu'ta illa bisawiq. Dia tidak diberi, malaikat diberinya sawit saja, iaitu diberinya sejenis sejenis nestum dan beritahu tadi kan sawit jenis nestum, jenis satu makanan yang halus macam nestum, kemudian dicampur dengan minyak samin dan majerin apa semua itulah, campur patut campur kurma sikit, patut campur daging sikit. Lepas tu dilumatkan dengan bubuh susu ataupun bubuh air. Fa'akalna lalu kami pun makan sawi itu. Wasyaribna dan kami pun minum. Thumma qamah kemudian qaman Nabi SAW ilal maghrib. Dirinya Nabi SAW untuk melakukan solat maghrib. Famadmadah lalu dia berqamah. Thumma salat lanal maghribah walam yang tawadda. Kemudiannya Nabi SAW solatnya dengan kami solat maghrib walam yang tawadda dan dia tidak berwuduk baru. Mana hadis yang kedua, secara jelasnya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak berwuduk baru. Mana bukannya benda tu mesti kena ambil wuduk, bahkan bukannya benda yang dianjurkan sangat supaya berwuduk, bahkan amalan yang sengaja memperbaharui wuduk tu beda. Sengaja melakukan amalan yang memperbaharui wuduk tu. Dia agaknya bid'ah bagi sebahagian pendapat ulama. Kita bincang sini sebahagian pendapat ulama kerananya masalah sini dia berwuduk dengan wuduk baru. Satu hak. Satu laginya pula kalaulah dia kata kena wuduk baru, disunatkan sudah wuduk baru, kalau dia buat dua kali macam mana? Kalau dia buat tiga kali macam mana? Adakah benda tu bolehnya menambah pahala pula kepada dia kerana dia membarukan wuduk banyak kali? Dah. Bahkan wuduk tu kekal hanya satu saja. Sebab tu kalau orang tu nak wuduk pun sebagai bukan untuk wuduk juga. Benar kali untuk bersihkan tubuh dia, untuk bersihkan muka dia, untuk bersihkan tangan sesuai dengan kekuasaan anggota wuduk, itu tak ada masalah. Dia bukan untuk berwuduk dengan makna berwuduk, bahkan dia berwuduk atas dasar untuk membersihkan. Kalau atas dasar nak membersihkan ataupun nak memberi kesegaran kepada tubuh, ini dipanggil bukan wuduk dah. Hanya membasuh sesuai pada tempat anggota wuduk, macam berwuduk juga, tapi bukannya atas dasar niat berwuduk baru. Hanya saja untuk menyegarkan tubuh dia tu untuk dia solat, itu tak ada masalah. Ia jadi masalahnya kalau dia berwuduk tu atas dasar sama dengan fadilah yang pertama.
Sebab fadilah yang pertama hanya khas pada wuduk yang pertama saja. Sebab tu wuduk yang kedua tak jadi gitu. Apa dosa wuduk pertama ya? Bila kita buat wuduk yang sama, masih lagi dalam keadaan yang sama, tak ada fadilah tu. Kalau kita buat lagi, tak ada fadilah tu. Ya, hanya sekali saja. Fadilah itu untuk sekali. Habis itu kita buat lain, maka dikira lain pula. Sebab tu biasa orang pergi masjid, dia pergi masjid memang gitu. Sebab tu kadang-kadang saya kata, terbatas wudhu ke nak ambil wudhu lain? Kenapa kita ambil wudhu? Rasa macam batal dah. Kalau setakat rasa macam batal dah, tak batal. Sebab tadi dia keluar masjid, kita pergi minum air kedah, lepas maghrib. Dia pun lepas keluar depan masjid, dia pergi minum air kedah sama dengan kita. Dia pun tak ada masuk jamban, kita pun tak ada masuk jamban. Lepas tu lepas kita nak masuk masjid tu, tiba-tiba dia ambil wudhu. Dia tanya dia, kenapa ambil wudhu? Ada tegak-tegak. Itu biasa gitu. Dia sudah biasa. Dia sudah biasa melakukan amalan ambil wudhu baru, walaupun tak tahu benda tu ambil batal wudhu ke tak batal. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam bab ni dia berkira, kalau dia ambil wudhu, dia tak dia sudah ada wudhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam tak buat wudhu lain. Kecuali Nabi sallallahu alaihi wasallam terbatal wudhu. Bila terbatal wudhu barulah bila terbatal wudhu barulah Nabi ambil wudhu baru. Jikalah Nabi sallallahu alaihi wasallam berwudhu setiap kali nak solat, niscaya yang hukumnya menjadi macam mana? Iaitu kita diwajibkan berwudhu setiap kali nak solat. Sebab tu pendapat yang paling masyhur dalam bab ni sama ada dua ya. Sama ada bida'ahnya perbuatan melakukan wudhu baru. Satu lagi pendapat tidak bida'ah, bahkan wajib. Bukan sunat, wajib buat. Sebab setiap kali nak solat, dia wajib ambil wudhu baru. Ni hanya khas kepada solat apa? Solat fardu saja. Solat sunat tak apa. Kalau solat fardu, dia wajib ambil wudhu baru. Tapi pendapat yang kata wajib ini akan bersalah dengan hadis ini. Sebab hadis ini Nabi tak buat. Nabi siap makan, selepas makan tu Nabi solat asar. Bersama dengan sahabat. Bersama dengan sahabat, Nabi makan. Sahabat pun duduk sama dengan Nabi. Lepas tu sampailah pun maghrib, Nabi pun lepas pada makan sawit tadi, Nabi pun tunggu solat. Macam hadis sebelum pada ni ada bagi tahu, Nabi makan apa? Makan bahu kambing. Lepas makan daging bahu kambing tu, Nabi tinggal. Bila orang panggil untuk solat, Nabi pun tinggal. Lepas makan tu, Nabi pun pergi solat. Maka tu isyarat kepadanya Nabi SAW tidak ambil wudhu. Bukan satu peristiwa, banyak peristiwa. Bila banyak peristiwa Nabi buat gini, inilah nak beritahu tentang ringannya cara untuk ambil wudhu. Tidak diberarti mesti kena ambil wuduk baru setiap kali nak solat. Tak kalah jadi kita nak solat ya. Contoh nak solat terawih, kita solat dua rakaat, lepas tu tok imam keluar. Kenapa tok imam keluar? Ambil wuduk baru. Kemudian dia solat pula dua rakaat, nanti dulu tok imam pun turun pula, ambil wuduk baru. Semua orang yang makmum pun ambil wuduk baru. Orang solat kena pula, solat kenapa nak boleh sapanya habis semua sekali rakaat dia nak buat tu lama lah. Sebab tu amalan memperbarui wuduk ni dia macam tidak relevan mana dengan keadaan situasi perbuatan yang kita nak buat tu. Jika benar boleh buat, masa mana kita nak buat? Masa nak lakukan masuk masjid ke, ataupun kita duduk rumah ke, ataupun kalau kita buat dah rumah, bila sampai masjid kena buat baru pula ke? Tak. Sebab tu sebahagian orang ni dia ambil wuduk dah rumah, bila sampai masjid ambil wuduk lain pula. Terbatal wudhu ke? Tak terbatal wudhu. Ada saja pembalik wudhu. Dia duduk belik apa, cerita apa, Bilal ke apa. Dia cerita tu dia duduk belik. Cerita tu pasal solat. Dia ada wudhu sama. Kalau cerita tu, jika sahih pun cerita tu, cerita pasal Bilal lah ambil wudhu kerana solat. Selepas ambil wudhu, dia solat. Ambil wudhu, dia solat. Mana keadaan dia tu, keadaan ambil wudhu kerana solat. Bukan kerana nak suruh ada wuduk. Kita silap faham. Bilal ambil wuduk tu kerana untuk suruh dia ada diri dia dalam keadaan sentiasa ada wuduk. Bukan gitu maksud. Nak ambil wuduk kerana untuk solat. Ambil wuduk untuk solat. Sebab tu dalam Al-Quran pun ada sebut pasal ayat tentang wuduk ni sendiri pun cerita pasal solat. Idza qumtum ila solat. Bila kamu nak mendirikan solat, fansilu wujuhakum. Yang paling penting sekali ketika mana? Ketika nak ambil, ketika kita nak mendirikan solat.
Lepas tu bila kita nilai dengan ayat Quran dengan hadis, perbuatan nak memperbarui wuduk tu, kalau kita nak buat banyak kali apa semua tu, dia akan jadi satu masalah kepada agama. Benda gini ni akan jadi satu masalah besar. Sebab tu kalau pendapat yang mengatakan bid'ah pun ada benarnya. Kerana pendapat dia ni sesuai sangat dengan perbuatan Nabi. Kalau Nabi buat pun, Nabi buat. Kalau ia pun sangat pun, jadi sekali. Kalau tidak pun, masa awal Islam. Sebab masa awal Islam memang gitu. Lepas tu pemahaman sahabat cara perbuatan Nabi secara jelas dah. Dalam hadis yang pertama sudah beritahu dah, sahabat sudah faham dah selama mana tidak mari hadah. Maka bila Nabi SAW melakukan sesuatu sehingga sahabat sudah memahami, kemudian Nabi pun selepas pada tu, Nabi pun tak ada keliru apa dah lah. Nabi kalau dia rasa nak terbatal wudu pun, dia tak ada tahan apa lah. Nak ketuk pun dia tak ada tahan ke apa semua, dia tak ada tahan ke apa. Kalau dia kecil, dia turun kecil. Maka setiap kali satu masa ke satu masa tu, jadi cepat terbatal wudu lah dia je. Kerana dia tak jaga sangat. Kalau dia Nabi SAW tak jaga dalam masalah ni, akan menyebabkan kita semua ni diwajibkan berwudu setiap kali nak solat. Sebab tu dalam hal ni Nabi pun sendiri dia jaga, nak terketuk, nak mari datang hadah pun kadang-kadang Nabi jaga sehingga dua waktu dalam kadang satu wudu, dua tiga waktu dalam satu wudu. Mana benda tu biasa, mana zuhur sampai asar maghrib tu boleh. Bahkan kalau orang tu boleh jaga kadang-kadang tu, kalau time puasa tu boleh sampai, saya ingat kalau boleh puasa tu boleh tahan jaga. Kalau boleh puasa tu zuhur, kita boleh ambil wudu zuhur tu, lepas zuhur tu asar, maghrib tu, lepas maghrib tu lah barulah kita kalau nak terbatas wudu boleh buat gitu. Bahkan kadang-kadang tu kalau kita jaga, mana tak rasa nak kecil lah. Kalau rasa tak rasa kecil macam jenis orang puasa ke macam mana ke, orang kuih air, kadang-kadang sampai kepada maghrib isya tu mudah aja. Sebab tu tak pelik sangat daripada zuhur. Kalau orang boleh jaga zuhur sampai asar sampai maghrib sampai isya, tak pelik. Bahkan kalau dua masa tu benda biasa ya. Kalau setakat dua masa, asar dengan zuhur dengan asar waktu sekejap ya. Maghrib asar dengan maghrib waktu sekejap saja. Maghrib dengan isyak lagi dekat masa dia, maka lebih mudah lagi untuk kita jaga. Tapi tidaklah siapa, kalau siapa dia tu nak terkencing tu kena tahan siapa 2 3 masa, bukan maksud itu. Tapi nak beritahunya, kadang-kadang orang ni satu hari tu dia tak teringat nak ketuk ke, nak kencing ke apa, tak teringat. Siapa dia macam tak sedar benda tu, jadi nak buat benda tu. Maka dia pun jadi satu masa ke satu masa tu jadi dengan satu wudu. Sebab saya penuh daripada zuhur, asar, maghrib, isyak. Penuh gitu. Sebab kalau kita sekadar ragu, kita tidak perlu ambil wudu. Aku terketuk ke tak? Tak ambil wudu. Ye, kena ambil wudunya, aku ambil wudu ke tidak? Zuhur tak dia aku ambil wudu ke tak? Tak ingat kena ambil wudu. Tu kena ambil wudu. Kalau sekadar aku terketuk ke tidak, kalau kecil tak masuk jamak. Dia yang gitu. Ya benda gini rasa pelik lah kalau Malaysia, payah saya nak buat gitu. Kalau di Pakistan senang, sebab di Pakistan biasanya kalau musim panas apa semua ni, kita untuk pergi ke jamak ni kurang sangat. Jam kita hari-hari ni penuh ni sampai basah lah baju ni musim panas. Mana nak solat zuhur tu panas. Jadi kalau kita ambil wuduk tu sekali, ambil wuduk tu, kita boleh kadang-kadang tu sampai ke isyak boleh. Jadi tak kencing kan, kita tak kencing sebab air daripada tubuh kita ni cepat tubik. Mana tidak jadi sampai tak terkencing lah. Jadi keadaan cuaca di Pakistan dengan keadaan cuaca di Arab Saudi lebih kurang sama ya. Sebab dia ada cuaca panas kering dia panggil. Panas kering ada. Sebab kita hanya ada panas lembap kan. Ada panas lembap, hujan, puasa apa musim jenis cuaca tropika kan kita. Maka jenis-jenis gini lain sikitlah, tak serupa lah. Sebab kita kalau sejuk sikit cepat nak kencing lah macam mana. Mana benda gitu tu kalau berlaku di Malaysia tu pelik lah. Kalau berlaku di tempat lain tak pelik apa. Habis itu bab minal kabair alla yastatir min bauli.
Bab sini nak terang tentang termasuk daripada dosa besar. Ni bab ni sini, bab samping ingat kan? Ingat ada bab, ada tanwin kan? Bab bila disebut kalau kita tengok situ babun. Sebelum pada ni mana ada babun kan? Babun wudu kan? Pasal nak tengok. Babul wudu, babul wudu minan naum lah. Lepas tu ada pula babun hal yumadbab minal laban. Kemudian ada pula babu ma man madmada minas sawik wa lam yatawadda. Kemudian ada bab, ada bab tu dia tu ada tanwin, ada bab tu tak ada tanwin. Maksudnya satu bab itu ada tajuk sah ataupun bab yang dimaksudkan sini ada daripada tajuk sah. Tajuk sah mana tajuk sebelum pada ni lah. Ataupun secara 2-3 bab sebelum pada ni. Kemudian mari bab yang baru. Bab yang baru sini pecahan ataupun penjelasan tentang masalah-masalah kecil dalam bab yang besar. Maka sininya minal kabair, daripada dosa-dosa besar. Allah yastatira min baulihi, orang itu tak melindung diri daripada air kecil dia. La yastatir ni mana tidak menghindarkan diri dia, tidak memperlindungkan diri dia daripada terkena air kecil. Maksudnya orang ini tidak menjaga air kecil kena pada diri dia. Selepas pada tu kalau kena dia tak basuh. Menjaga sini mana jaga, jaga jika terkena dia basuh tu mana jagalah. Dan bila dia jaga dalam keadaan dia basuh apa semua ni, maka dia ni orang yang betul-betul jagalah. Sebab la yastatir mana betul dia jaga betul-betulnya air kecing dia tu daripada terkena terkena ke tubuh badan dia secara sengaja lah. Dan juga dengan maksudnya la yastatir sini dengan maksud satu laginya dengan maksud tidak jaga dari segi basuh ataupun tidak basuhnya, mana tidak basuhnya air kecing, mana tidak basuhnya air kecing itu pada tubuh dia termasuk daripada dosa-dosa besar. Mana dua tu lah, mana satu dengan mana hok air mengecik tu, dia kecil merata kadang-kadang mengecik pada tu, lepas tu dia pun pakai tak basuh. Satu lagi keadaannya dia kencing, lepas kencing tu terus dia akan seluar dia tak ada basuh-basuh. Tisu pun tak guna, batu pun tak guna, air pun tak guna, tak guna semua sekali. Dia hanya lepas kecil dia bangun saja dia pun pergi jalan. Berlaku benda-benda gini ni kadang-kadang berlaku. Ini kadang-kadang orang tu dia nak cepat sangat tu dia buat benda-benda gini. Perbuatan gini ni adalah dosa daripada dosa-dosa besar. Sebab tu dia tak boleh buat gitu. Perbuatan gitu dia tak boleh buat. Sebab itulah dia tak boleh nak pergi ke jambai tanah awam tu. Dia pun kecil diri. Kalau dia atas lah mana dia kecil diri. Lepas tu dia tak masuk. Tak masuk. Malu dia ni tak masuk. Dia pun makan zik seluar dia tu. Dia pun pergi keluar gitu. Tak boleh gitu. Itu bukan cara Islam. Cara Islam, dia kencing, dia basuh. Basuh. Malu dia. Jadi, dia kencing pula kena jaga tepat tu jangan pergi mengecik. Kalau mengecik, dia kena basuh lah. Kalau mengecik, kena basuh. Sebabnya selepas pada tu dia akan bergaul dengan orang ramai. Dia akan bergaul dengan orang ramai. Dia akan bersentuh dengan orang tu. Dia akan bersentuh dengan orang ni. Kotoran yang ada pada tangan dia lah, di seluar dia tu kadang-kadang boleh terkenanya pada orang lain dengan aspek-aspek tertentu lah, basah ke orang lain kan. Maka menyebabkan tangan orang pun jadi najis. Jadi tangan orang tu jadi najis. Najis orang ni pun pergi bawa orang tu, orang ni, orang tu, orang ni. Jadi kotor lah. Tangan dia ada najis, dia pun pegang gelas minum air. Lepas tu orang pun ambil gelas dia pula. Sebab kita tidak ada syariat, tidak tidak dihukum kata mesti kena basuh gelas kan, kita ambil air lain pula tak basuh lah gelas dia, kita minum buat biasa lah. Tapi dia tu jenis orang yang pengotor. Sebab tu antara dosa-dosa besar ialah orang yang tidak menjaga kencing dia. La yastatir ni mana tidak jaga istinja, tidak basuh air kencing dia. Ramai orang kata sini kencing dedah, kencing dedah tak masuk. Sebab kalau kencing dedah, kencing hok jenis salsalatil baul ni, jenis orang kecil yang tidak tus kan, kecil yang tidak tus kan, maknanya macam orang panggil kata dia tu rosak lah kan, mana dia bangun tiba-tiba keluar air kecil, duduk terbatuk pun keluar air kecil, mana tak boleh tahan dah air kecil dia tu.
Maka jenis gini jenis penyakit. Bila dalam keadaan jenis penyakit gini, dia tak termasuk dalam bab orang ni. Bab sini tak termasuk dosa besar kerana dia ni ada uzur penyakit. Kalau ada uzur penyakit, dia tak termasuk dalam bab. Cuma bab ni ada masalah kepada orang ya. Kencing ya tidak basuh. Kencing bahagian ini tidak basuh. Menyebabkan kemungkinan ini mana sebab dia tu kemungkinan habis orang jadi kotor dengan sebab dia. Dan kalau dia solat pun solat dia tak sah. Dia tak sahnya solat dia menyebabkan dia masuk neraka. Maka sinilah juga nak ayatnya ambil wudu saja tapi kencing tak jaga bahasa buat apa. Sebab tu kita tengok di masjid penuh orang kain kan. Kalau tempat orang lelaki mesti adanya kain-kain plekat. Orang pun akan tukar seluar tu kan. Dia sudah ambil wudu dah. Dia masuk masjid tu dia pun saling seluar hak dia kencing tak basuh. Dia saling tu dia pakai kain plekat dia. Kain plekat masjid. Dia tak ada basuh apa semua dah. Dia pakai. Dia pun solat. Solat dia tak sah. Sebab dia tu masih lagi tidak mensucikan kotoran yang ada di tubuh dia tu. Maka dia tu solat dia sah lah. Solat dia tak sah. Dahlah tak sah. Dia menyebabkan kotornya kain plekat dalam masjid tu pula. Kain hak plekat dalam masjid pula dia letak dalam masjid tu pula. Kain hak najis tu. Lepas tu dia pun buat tayang ikut dia gitu. Lepas tu orang lain kena penyakit kena sebab dia tak ada banyaklah dosa sebab dia. Maka sebab itulah dengan tak kencing tak basuh ni asbab kepada dosa dia termasuk antara dosa-dosa besar. Bukan dengan maksud sini kencing kena berdeher tu silap. Setelah orang dia pergi hadis ni, bab ni lah akan beritahu hadis ni ni. Hadis ni hadis sama. Hadis sebelum pada ni kita baca dah. Yang mana kita pun akan pergi kata benda ni termasuk di kalangan orang yang kencing tidak berdeher. Berdeher kan? Tidak batuk-batuk dulu. Dia kata kena batuk-batuk dulu. Kalau kencing kena batuk-batuk dulu. Kena berdeher-berdeher dulu, kena bangunlah, kena duduklah dulu. Jadi perubatan itu sebenarnya tak ada dalam syariat. Mesti kena buat gitu tak ada. Tak ada cara gitu. Dia bukanlah perbuatan tak buat perkara itu menyebabkan masuk neraka. Tak. Asalkan masuk. Jangan kita cepat sangatlah kencing. Lepas kencing tunggu sampai habis, lepas habis masuk. Berok pun gitu, kita berok, berok sampai habis, selepas habis baru kita masuk. Bila berok seneklah sebab selagi ada pungut tu, selagi tu ada kotor. Tapi yang kecil ni kadang-kadang tak nampak. Kan sebab jenis air, jenis cecair. Jenis cecair ni jadi sulit sikit kita nak check tu. Maka janganlah cepat sangatnya kita bangun, kita tunggulah sekejap. Bukannya dengan syarat kena berdeher sebab berdeher ni kadang-kadang kita boleh merosakkan okay, hak kata tu hak penyekat air kecil tu. Wah dia tu kita boleh sekat tu. Rosak tu dia akan jadi kena nyakitlah kitanya. Salah-salah sebau kena kencing yang panggil tidak tus ya. Akhirnya tak dia orang Kelantan panggil kencing tak dedah. Kencing tidak dedah, tak lawa. Kencing tak lawa yang kaki gigi tu. Sebabnya kita buat satu perkara ya. Tidak pun Nabi beritahu gitu pun. Hanya saja kita beranggapan kena buat gitu kerana ada hadis ni. Hadis ni tak sesuai. Bagi kalau hadatan Uthman, kalau hadatan Jarin dengan sanad sampai kepada Abu Bakar berkata ya Bukhari telah menceritakan kepada kami nya Uthman. Kalau dia berkatanya telah menceritakan kepada kami nya Uthman situ Uthman bin Abi Syaibah. Dia berkatanya telah menceritakan kepada kami nya Jarir iaitu Ibnu Abdul Hamid. Daripada Mansur itu An Mansur bin Al-Mu'tamir An Mujahid daripada Mujahid iaitu Mujahid bin Jabr An Ibni Abbas daripada Ibni Abbas radhiyallahu anhuma qala berkatanya dia marra an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bihaid min hitanil Madinah pernahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu dekat dengan kuasanya pagar ataupun dinding dikuasai dindingnya Madinah. Dinding sini dinding batas. Dinding batas haid ni mana sebenarnya kali dinding batasnya tanamai. Asalnya dinding batas tanamai. Di Madinah ataupun Mekah syaknya rawi. Fasami'a sautan insanain lalu terdengarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam terdengarnya ada suaranya manusia, dua orang manusia yu'adzabani di'azabnya fi kuburihima di dalam kubur keduanya orang itu
Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu berkatanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, yu'adzabani, dua orang ni diazab, wa ma yu'adzabani fi kabirin, tidaklah dua orang ni kena azab kerana benda yang besar. Bukan dosa besar. Dosa besar dah lah dikena azab tu. Kabirin sini, bukanlah mereka berdua ini diazab kerana benda tu besar ataupun susahnya untuk jaga. Itu maksud dia. Besar sini, mana bukanlah benda punya besar sangat. Benda yang remeh saja. Benda yang biasa saja, senang saja nak jaga. Eh? Summa qala. Kemudian Nabi berkata lagi. Summa sini, summa qala, qala situ Nabi juga yang berkata. Kemudian Nabi tambah lagi perkataan bala bahkan ya besar. Benda yang kecil jadi besar. Tu maksudnya Nabi nak bagi tahu. Benda ni asalnya benda remeh ya. Jaga ngupak ni, sini ada sebut ngupak, ngupak dengan jaga kecing eh. Dua ni senang ya. Mengupak jangan mengupak ya. Jangan bercakap ya. Kencing itu jangan tak basuh ya lah, mana basuh ya lah. Kencing itu kena basuh lah. Bukan payah sangat, setiap kali kencing, setiap kali basuh. Lepas tu lidah tu lagi dah senang. Tak usah cakap ya. Jangan bercakap. Kalau bercakap dosa. Sebab kita bercakap benda-benda dosa. Eh, kita bercakap benda mengupak. Maka kita jangan bercakap benda-benda mengupak tu senyap je. Eh, bukan payah pun senyap. Senyap tu benar kali lebih senang daripada kita bercakap. Baik kita senyap, senyap je. Kerana ahaduma, salah seorangnya Nabi katanya bahkan ia sini, mana bahkan benda tu boleh menyebabkan dosa besar lah. La yastatiru, salah seorang daripada dua orang itu, la yastatiru, dalam nusfah lain dah sebut la yastanzihu, dia ni tidak bersuci, la yastabri'u, dia tidak membebaskan diri dia min baulihi, daripada dosa daripada air kecing. Mana dia tidak membebaskan diri dia daripada air kecing. Mana air kencing itu lepas pada kencing dia bukan biar dia biarkan gitu saja. Mana dia tidak bebaskan diri dia daripada kotoran air kencing itu. Air kencing yang ada pada kemaluan dia, pada pakaian dia yang kena ke apa semua, dia buat tertahu saja gitu ya. Bahkan dia kencing tu kadang-kadang dia berdiri gata gitu, mengecik di kaki dia pun dia tak ingat. Sebab kadang-kadang kalau kita nak kencing berdiri ni sebenarnya ni bukan salah pun kencing diri. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah kencing berdiri. Cumanya kecil berdiri. Ya, Nabi SAW sesuai dengan keadaan dia, iaitu kecil itu biarlah tidak mengeciknya kena pada pakaian kita. Kalau kena, kalau kena pun bukan jadi berdosa pun. Selagi kita tu masih lagi basuh. Kalau kena kaki kita, kita basuhlah kaki kita tu. Jangan kita buat dek tak tahu gitu ya, kena pada tubuh kita. Maknanya satu orang Islam ni hidup dia satu hari, satu hari bergaul dengan masyarakat ni, tubuh dia tu dalam keadaan sucinya pakaian. Pakaian tubuh dia tu suci. Sebab dia nak bergaul dengan orang ramai, dia kena dalam keadaan suci. Kecuali dalam keadaan berwudu ataupun dia dalam keadaan hadas besar, benda gini tak jadi salah. Dia nak bergaul dengan manusia. Cuma yang jadi salahnya bila dalam keadaan najis dia tu, dengan dalam keadaan kotornya dia tu, dengan asbab tak jaga tu boleh menyebabkan banyaknya banyaknya mafsadah kan, banyak keburukan yang berlaku. Kadang-kadang kencing yang tak nak jaga tu boleh menyebab hacing kan, bau hacing, duduk sebelah orang jadi hacing peraknya kita, bau air kencing, tubuh kita tu jadi bau air kencing. Orang duduk dengan kita, hacing lah dia. Sebab apa? Orang ni jenis orang yang tak basuh kencing. Jadi banyak orang akan menuduh kita, oh jenis macam mana orang macam ni, besar dah, tua dah, dan bini dah jenis macam ni pun, jenis kencing gata pun budak kecil lagi ni. Jadi amalan-amalan lagi ni sebenarnya ni menyebabkan banyak mudarat ke atas diri dia. Tak usah kira lagi bab penyakit, mudarat pada agama. Tak usah sebut lagi pasal penyakit. Kalau bab doktor kata dia berbahas benda tu kadang-kadang sampai banyak jenis penyakit pun ada kan, dia beritahu.
Tapi kita tak faham pasal nyakit apa semua, kita tak faham. Cuma sini yang dibahas kan, tidak jaganya diri dia tu daripada air kecing dia. Wa kana al-akhir, satu orang lagi tu, yamshi bin namimah, dia suka menjajakan benda benda mengupak. Namimah ni dengan mengupak, dia jaja orang tu dengan mengupak, 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 mengupak ni. Namimah ni kita memberitahu tentang aib satu orang. Summa da'a bi jarida, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam pun mintalah satu satunya jarida. Jarida ni satu pelepah kurma, jarida satu pelepah kurma. Fakasaraha kisratain, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam belah dua. Fawada'ala kulli qabrin minhumā kisratan, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam meletakkan atas tiapnya kuburnya satu bahagian belahan. Faqila lahu ya Rasulullah, lalu ada orang yang bertanya Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah lima fa'alta hadza, kenapa kamu buat begini? Qala la'allahu, mudah-mudahannya, ayu khaffafa anhuma ma lam taibasa, memberinya ringannya azab terhadap mereka berdua ini selama mananya tidaknya kering. Tidak keringnya pelepah lah. Mana situnya doa Nabi SAW bertaklik, dia panggil doa bertaklik. Mana doa bertaklik ni boleh, kita boleh doa secara bertaklik. Eh, aku doa selama mana, eh, selama mana sebelum kering. Ha, boleh kita nak taklik, kita boleh cara berdoa. Eh, sebab kita ni kadang-kadang kita nak berdoa ni sekadar gitu saja, tapi Nabi SAW ni mana memberi syafaat sini betul selama mana tidak kering. Mudah-mudahannya tidak diazab. Mudah-mudahannya tidak diazab sini mana tidak tahu secara pastinya selamat ke tidak. Cuma yang sini di kalangan ulama yang dia bahas, eh, boleh jadi yang sini dua orang ni diberi anugerahnya tidak diazab semata-mata kerana apa? Asal cerita ni kan, kerana tak kecil dan juga tidak menjajakan benda kaibat. Padahal Nabi SAW dalam hal ini, dia juga memberitahu aib dua orang ni dalam masa sama. Tapi menceritakan satu aib satu orang, eh, bukan tujuan untuk saja-saja dah, bahkan untuk memberi pengajaran. Boleh. Mana boleh benda tu? Eh, bahkan kubur tu pula, seperti mana kita jumpa dalam riwayat-riwayat lain pun, tidak dikenali pun kubur siapa. Kubur tu tak tahu kubur siapa. Kalau kubur yang dikenali, maka jadi salah lagilah perbuatan Nabi, kerana memberitahu aib satu orang, ya, kita tak kenal sebelum pada ni, tapi kita kenal nama, ya. Eh, tiba-tiba Nabi SAW beritahu tentang aib, ya. Jadi tak sesuai pula perkataan Nabi sebelum pada ni bercakap tentang mengupak, kan? Kita jaja memberitahu mengupak, tiba-tiba Nabi SAW sebut cara bentuk mengupak juga. Jadi sebab itulah dalam bab ni, eh, diberinya kelebihan juga, kerana Allah Ta'ala membuka aib satu orang tu tujuannya untuk memberi ringannya azab. Tu Allah Ta'ala nak beri rahmat kepada satu orang ni kadang-kadang tak nanti macam mana. Kadang-kadang kerana dibuka aib dia tu, Allah Ta'ala pun rasa. Jadi sininya zahirnya gitulah. Mana dibuka aib dua orang ni, aib dua orang ni kena azab, tapi di, asbab dia tu apa dosa? Asbab dia tu apa dosa? Cumanya hadis ni masyhur ni kalangan orang yang baca tahlil kubur ni, orang yang baca Yasin kubur, orang yang baca Quran di kubur, khatam Quran di kubur, apa semua ni masyhurlah hadis ni, ya. Dia kata sinilah dalilnya Nabi baca pelepah kurma tu, dia kata pelepah kurma tu sebenarnya kali berzikir, dia kata. Bila berzikir, bila matinya dia tu, lepas mati kan, dia tak berzikir dah lah. Jadi sekarang ni kita ganti pelepah kurma lah. Kita bila kita ganti pelepah kurma, kita baca sendirilah Quran tu, baca kepada si mati. Maka sampailah pahala pada si mati dengan tahlil kita yang apa semua kita tu, sampailah, dia kata. Jadi perbuatan dia ni seolah-olahnya Nabi ni tak reti baca Quran, seolah-olahnya sahabat ni tak reti baca Quran, tak fikir pun Nabi nak baca sendiri. Jadi perbuatan dia tu sebenarnya dia jadi pelik. Bila dia kata sahabat ni tidak terfikir nak baca, pelik, eh? Tinggal kita ni, kita yang terfikir, sahabat tak terfikir. Nabi sendiri pun tak bijak setara kita.
Nabi kalau Nabi ni tak berapa bijak mana lah. Sebab tu dia tak baca. Kalau orang itu bijak, dia baca lah. Paling mudah sekali sedekah Fatihah lah. Kenapa Nabi tak sedekah Fatihah ke apa ke sini? Bahkan Nabi baca. Bahkan kalau kita kata nak kiaskan dengan hadis ni, yang paling kalau kira-kira yang sesuai zahirnya, kita nak tiru hadis ni, kita ambil lah pelepah kurma tu, kita baca sama lah. Maka jadinya perbuatan itu sama dengan perbuatan Nabi. Kalau nak kiyah pun kita ambil pelepah kurma, pelepah kelapa, pelepahnya. Pelepahnya lah, tempat kita payah nak cari kurma, kita carilah pelepah pokoknya ke, pokok kelapa ke, ataupun pokok apa ni, kelapa sawit ke, ambil tu lah, kita pacak kubur, kita belah dua, kita pacak sah sini, sah situ. Kan, satu pun satu ya, satu kubur satu. Barulah sesuai dengan kiyah kita. Tapi kalau kita kiyah pokok dengan baca Quran ni, tak logik. Tak kailah kita nak kiyah ke satu benda tu, kerana seakan-akan macam sama, tapi sebenarnya tak sama pun. Mana kita boleh kiyah gitu? Pokok kayu dengan baca Quran jauh. Pokok kayu dengan baca Quran, oh jauh sangat. Kalau kita kata baca Quran dengan baca Quran, baca Yasin dengan baca Fatihah, okey juga. Nabi baca Fatihah tapi kita baca Yasin, okey juga. Sesuai lah. Tapi Nabi je baca apa pun tak, tapi Nabi baca ya. Maka kalau kita nak buat pun Nabi baca. Dan sahabat yang tengok Nabi buat ni, dia juga tak terfikir nak buat ke kubur lain. Maka sahabat pun ada buat ke pacak pelepah kurma ni di mana-mana kubur selepas pada ni? Tak ada. Begitu juga Nabi Muhammad SAW selepas pada kejadian ni, tak pernah lagi Nabi SAW memacak sebarang pokok pelepah kurma ni di mana-mana kubur. Mereka dua orang ni saja. Cerita pun dalam hadis banyak-banyak pun dua orang ni saja cerita. Bila dua orang ni pula orang yang duduk pada zaman hak selain pada zaman Nabi ni, orang tak kenal. Sebab tu dalam rawi ni dia ada sebut sama ada di Madinah ataupun di Mekah. Dan di Madinah ni biasalah bumi yang kuasa orang lama. Mekah pun kuasa yang banyak kesan sejarah ada situ. Maka kubur-kubur lama tu memang banyak. Di Mekah pun banyak, di Madinah pun banyak. Kubur-kubur lama. Jadi macam di Madinah sendiri pun seperti mana kita sedia malu kan, asalnya dikuasai tanah perkuburan kan, golongan musyrikin zaman dulu. Jadi kubur ni tak pelik lah kalau zaman Rasulullah lah. Ada kubur-kubur lama. Jadi kubur nama tu Nabi buat, tak akanlah kubur Islam Nabi tak buat. Sebab itulah kita nak, kalau nak kiyah dan kaya dalam hal ni, cukup-cukupnya tak sesuai sangat. Sebab tu kalau kita guna usul fiqh mana sekalipun, tak sesuainya untuk kita kiyah sikit baca Quran tu dengan gunanya dalil ni. Bahkan pula kalau kita guna dengan dalil-dalil lain lagi dah tak ada. Sebab lain-lain tidak ada riwayat-riwayat yang sahih dalam hal ni. Habis itunya bab maja'a fi ghuslil bau. Bab ni sini nak terang tentang basuh air kecil. Tadi bab termasuk dosa besar. Bab sini nak beritahu tentang basuhnya kecil. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam li sahibi al-qubur kana la yastatiru min baulihi wa lam yadhkur siwa baulin nas. Wa bi qala hadathana Ya'qub ibn Ibrahim qala akhbarna Isma'il ibn Ibrahim qala hadathana Rawi ibn Qasim qala hadathana Atha ibn Abi Maimunah an Anas ibn Malik qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza tabarraza li hajatihi ataihu bi ma'in fayaghsilu bihi.
Boleh sekat ni. Boleh sekat ni. Panjang boleh. Allahu a'lam bissawab wa khidna amal alhamdulillah. Tak tidur biasa boleh ya. Tak perlu ambil wuduk lah. Tak tidur biasa macam mana? Kalau tidur biasa maknanya bukanlah sampai tahap kita baring tidur gitu lah. Kita dalam keadaan duduk aja tu boleh. Sebab tidur duduk ni bukan orang nak tidur sungguh. Orang nak tidur sungguh dia tak duduk, dia baring tidur. Jadi mana tahap tu dikira tahap bukan naum lagi lah. Mana dia tu hanya mengantuk biasa lah. Kita bukan sekadar nak pandang lagu rupa kita. Tapi dari segi